Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas event Incao Echo, katanya bakal hadir di tanggal 10 Agustus atau 11 Agustus teman-temannya di original server. Nah, jadi di sini saya bakal ngebahas cara dapatin skin Echo yang terbaru, yaitu ya Champions M4 ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, kalau kita lihat di menu Factor, ya ini ada skin Echo eSport ya teman-teman ya, yang mendapatkan skin M4, yaitu ternyata jatuh kepada Chow. Dan untuk tampilan skinnya, ya menurut saya keren lah teman-teman ya. Di sini dia memakai bajunya Echo juga teman-teman ya. Ada warna ungu, di sini warna ungu teman-teman ya. Selanjutnya ya tipenya epic, dan menurut saya dia itu pakai apa nih, rangsel bukan ransel ya. Kayak apa nih teman-teman ya, di itunya, di telinganya juga ada seperti ini, warnanya keunguan. Ya pastinya efeknya bakal ada keunguan lah menurut saya untuk skin Echo Chow ini. Nah, bagaimana bang cara dapatin skin tersebut? Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, seperti biasa kita masuk ke menu event. Di menu sini nanti bakal ada free order Echo eSport, berpartisipasi dalam presale untuk memenangkan diskon eksklusif skin. Jadi diskon eksklusif skin ini udah termasuk dalam event free sale ini kayaknya ya teman-teman ya. Selanjutnya cara dapatinnya, di sini saya bakal jelasin secara detail cara dapatin skin Echo eSport ini. Yang pertama, kalau misalkan kalian pre-order yang 20 diamond dulu deh teman-teman ya. Pertama-tama kalian pre-order 20 diamond, miliki skin Echo tadi atau skin, bukan skin ya, miliki hero Echo tadi, kalian bakal pengurangan yaitu 20 diamond. Gunakan nantinya yaitu Echo eSport Chow, kalian di mode rank atau klasik kalian bisa dapat yaitu pengurangan 10 diamond. Bang, caranya gimana? Kalau misalkan udah pre-order, kalian bakal dapat real card 3 hari ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pre-order, kalian bakal dapat real card-nya itu 3 hari, yaitu skin Echo eSport Chow ini. Nah, nanti pengurangannya berarti totalnya udah 20 diamond ya teman-teman ya untuk pengurangan di sini. Selanjutnya di sini kalian nanti juga bakal ada pengurangan lagi, yang dimana kalian itu membantu teman, kita bisa pengurangannya cuma 5 diamond ya. Kalau misalkan kalian bantu 5 teman itu pengurangannya 5 diamond, karena di sini bakal ada 5 diamond, yaitu satu orang itu 1 diamond. Selanjutnya meminta bantuan, yaitu kalau misalkan kita dibantu teman kita ya 5 kali 5 25 diamond. Total yang kalian bakal dapat yaitu berarti 30 diamond. Nah, di sini kita bisa dapat berarti totalnya 40 diamond, yang dimana kalau misalkan 40 diamond itu beda dengan pre-order yang 40 diamond ya. Ya di sini kita cuma dapat 40 diamond dari semua ini. Dan kalau misalkan kita pre-order yang 40 diamond, kita bakal bahas teman-teman ya, pre-order 40 diamond ya seperti biasalah kita bisa dapatin ini bisa dapat 10 diamond seperti biasa miliki hero Chow. Nah, jadi selanjutnya di sini bakal ada membantu teman dan minta bantuan seperti biasa sama 40, cuma nanti bakal ada yang namanya kayak rewardnya itu plus lebih lah teman-teman ya. Nah, cara singkatnya kita bakal hitung deh di sini ya teman-teman, cara singkat nih. Cara singkatnya seperti ini. Kalau misalkan kita pre-order 20 diamond, yaitu berarti totalnya 50 diamond plus 40 diamond dari misi dan plus 270 diamond kayak diskon gitu. Selanjutnya 360 diamond yang kita dapatkan jika pre-order 20 diamond. Harga skin Chow Echo itu misalkan kayak 899 diamond ya teman-teman ya, dan diamond yang dibutuhkan kita berarti 539 diamond kalau kalian pre-order yang 20 diamond. Nah, oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya itu di justdiamond.com, silahkan cek link di deskripsi video saya. Caranya mudah banget, kalian tinggal klik di menu link tersebut, itu pasti diarahkan ke menu website, kalian klik aja top up game termurah teman-teman ya. Nah, jadi di sini diamondnya itu pastinya no minus minus, pastinya official punya. Jadi langsung aja kalian top up, cek link di deskripsi ya teman-teman. Cara top upnya mudah banget kok, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi diarahkan ke menu website. Di sini ada promo tiket event yang itu Transformer. Selanjutnya ada weekly diamond pass. Nah, jadi weekly diamond pass kalian bisa beli di sini dengan harga 27.200. Ini murah banget. Dan selanjutnya kalian juga bisa beli yang Mobile Legend paket A.
yang dimana 1,5 detik prosesnya. Kalian tinggal masukkan game ID dan server kalian, selanjutnya pilih diamond. Contohnya yang 172 diamond harganya cuma 39.000. Silahkan top up diamond di justdiamond.com, cek link di deskripsi video saya. Sedangkan kalau kita pre-order yang 40 diamond, yaitu 50 diamond plus 80 diamond, karena kan dari 40 itu kita bisa plus ya, karena kan beda sama yang 20 diamond pre-ordernya. Ya, kita bakal dapat 80 diamond plus 270 diamond, ya selanjutnya kita dapat 400 diamond. Harga skin Cho Echo itu berarti 899 diamond. Diamond yang dibutuhkan berarti 499 diamond kalau pre-order yang 40 diamond. Nah, gini teman-temannya, kalau misalkan kita lihat di sini kan ada yang namanya ada keliru, misalkan nih pre-order Echo Esports dan di bawah itu ada 629 diamond. Sekarang hanya membutuhkan 629 diamond. Ya kalian tinggal hitung aja teman-temannya. Di sini kan kalau misalkan kalian pre-order 40 diamond, 400 diamond harga skin Cho Echo berarti 629 diamond. Kalian tinggal kurangi aja nanti diamond yang dibutuhkan berapa, seperti itu. Ini saya yang di harga skinnya aja, skin normal, harganya skin normalnya aja gitu yang saya jatuh taruh di menu sini. Nah, jadi selanjutnya kalau misalkan hitung akhirnya, kita hitung akhir. Ketika kita pre-order yang total diamond yang dibutuhkan, yaitu yang 20 diamond tadi, jika 20 diamond pre-order, 539 diamond plus 20 diamond kita pre-order kan tadi, yaitu total yang kita butuhkan diamond total semua seluruhnya itu 559 diamond, jika skin yang tadi 899 diamond, seperti itu. Nah, kalau misalkan total diamond yang kita butuhkan, seperti kayak total diamond yang kita butuhkan jika pre-order 40 diamond, yaitu kita 499 diamond plus 40 diamond, yaitu plus, ya berarti sama dengan 539 diamond. Ya ini lebih murah lah teman-teman, 539 diamond sama 559 diamond. Nah, kalau 539 diamond ini, misalkan nih harga skinnya itu tadi kan kayak bukan 899 diamond ya teman-teman ya, jadi melainkan skinnya misalkan 626 diamond gitu, jadi bakal lebih murah jatuhnya kalau kalian pre-order yang 40 diamond. Menurut saya kayaknya seperti itu dia teman-teman, untuk hitungannya udah benar. Kalau misalkan ada kesalahan atau kurang hitungan, silahkan komentar di bawah teman-teman ya. Tapi menurut saya kalau misalkan pre-order gini harga skinnya 89 diamond, yaitu tapi kan ada diskon ya 629 diamond. Ya kalian tinggal potong aja lah. Tadi kan udah ada gambarannya, kalian tinggal potong aja yang 899 diamond, kalian ganti menjadi 629 diamond. Nah, gimana menurut kalian, masih mau beli skin Echo ini? Ya kalau saya sih mau sih teman-teman ya, karena kan yang pertama juga skin baru gitu kan, apalagi pre-order yang dimana ya kita membutuhkan 20 atau 40 diamond, yang dibutuhkan diamond coba murah banget gitu teman-teman ya. Mungkin sekian dulu teman-teman. Oh iya, ada pertanyaan, bang, ini bisa di-give gak? Skin ini ternyata bisa di-give kalau misalkan nanti rilis di original server, karena di sini cuman berapa hari, 6 hari 7 hari gitu. Tapi kayaknya belum, nggak bisa di-give sih teman-teman ya, menurut saya. Karena kan ini bukan skin shop yang gimana, ini event waktu terbatas gitu kan. Kayaknya nggak bisa di-give deh, seperti itu. Tapi kayak Sensei ya, Chow yang silver juga bisa ya di-give. Kayaknya bisa deh. Nanti kita bakal bahas di next video deh. Itu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Think of you.